karena banjir itu limpas waktu sudah kita kalat. Iya. Jadi banyak gugur semua pada masuk ke sini. Oh iya. Kita kalat. Jadi banyak itu banjir tempat sama-sama banjir. Gua kada mau lewat sini sudah kita Bandung. Alhamdulillah kita sediakan kopi nih. Bila minum dulu. Nah, ini kita sama temen nih. Bahagia itu kadang mesti di tempat ramai. Jadi dalam kesendirian pun bisa memperoleh kebahagiaan. Jadi Pian tuh tampak tahun berapa kayak mulainya? Kurang lebih 25 tahun sudah nih. 25 tahun. Tapi surang anak diupahkan. Apa tenaga aja atau kada pernah. Jadi ampun sorang semua ini lah. Ya. Ya, Om Dawi ini ada orang sampai orang 20, semua sekitar nih buat BG, satu Indonesia ini berlima. Untung jangka sebulan aja selesai. Soalnya kita keberuntungan itu ada rezeki lah dari Tuhan. Jadi ada berapa kolam nih? Kayak 11 petak. 11 petak lah. Ya, itu sampai sana. Panjang nih ini lah. Harus di pelan bos. Panjang lah. Teman-teman. Alhamdulillah. Ini jadi semua nih ada 11 petak. Jadi ikannya ini ada ikan nila, ikan gurame, ikan koi. Jadi beliau bermodalkan fisik, tapi mungkin dari pihak pemerintah juga ada bantuan bibit mungkin ya, nanti kita tanya ke Pak Master. Nih ya. Jadi kalau di usia-usia kita kini ya, apalagi hiruk-pikuknya kota, pengen juga sih, pengen punya tambak di dalam hutan, pinggir sungai, dekat dengan aliran sungai. Jadi kita nggak susah-susah lagi memikirkan air bersihnya. Nah, ini nih. Ini sana masih ada lagi, ada semua ada 11 petak, teman-teman. Iya. Nah, ini kita sambil kita kasih makan. Ini wak apa nih, Kai? Nih, gurame, nila. Ya, teman-teman. Ini usia berapa ini? Berapa bulan? Ini hanya 5 bulan. 5 bulanan. Alhamdulillah. Nah, ya, teman-teman. Jadi, pengairannya ini dekat dengan sungai. Sungai apa? Sungai sebelah. Sungai, Jadi kita memerlukan ini mudah benar apa yang kita datang di Jawa Barat tadi di malam jadi media halat nah. Jadi pembuang dapat ini nyaman ini aja. Nang itu kada rusak banyunya, kada terganggu ini aja nah. Ada pakai pipa jan bawah. Mengalir jan bawah. Jadi kada anak waktu kada apa ngerannya kada ibaratnya pingsan lah. Jadi ini dapat ini nyaman aja. Jadi ini ada anu jual lah, ada dukungan pemerintah jual lah dari dinas perikanan gitu kah Pak? Kedada. Oh kedada lah. Sendirian. Nggih. Hanya kita dikunjungan dua orang sampai ke Banjar kali. Malam ya. Teman-teman. Waduh segar. Ini teman-teman. Jadi sementara ini kayaknya pemasarannya kayak apa Pian, kayak orang datang atau datang mencari. Oh datang mencari lah. Ini ramai benar waktu ini kita 3110 sana sepatangnya. 250 satu batang. Ini koi nih. Ini nila. Oh nila. Nila. Cuman warnanya nah, lah. Itu ini rarang harganya nih nang. Kayak nila hias lah. 250 kayak. Sepasang. Super. Ini super. Wah 250. Super. Indukannya iya. Nah kalau itu apa?
Nah, ini puyo. Biasa. Ini nyerman terpanen nah, itu angka 4 bulan 2 nah. Kadang-kadang ada pupunya lah kayak yang kedua. Waduh, hebat ini. Berkat cangkal lah. Berkat dia. Tekun. Ini menyemainya berapa ribu nih semalam? Semalam ada 800 sampai 1000. Diambil sudah ada 300 diambil. Sudahlah. Ya, dipanen sudah. Sudah dipanen. 4 bulan sudah dipanen, ambilin enggak nanya. Pulang kalau diambilin nah. Nggih. Iya. Hendak bulan puasa diambil pulangin. Nggih. Nah, gurame mana gurame? Gurame itu tadi campurannya. Oh, bercampur. Nah, ini apa ini? Usia apa ini? Ini anu jua nila. Nila. Koi ada. Ini ada teman. Ini anyar benar masa 2 bulan dia. Ini 2 bulan. Ini enggak benar. Bibitnya dari mana nih, Kai? Kita ngulas orang. Oh. Ulas orang. Kita menjual. Oh iya. Bulan lewat tadi ya. Kudin hanya mampir sini sampai 2 jutaan bayar. Terus ya. Kadang penjualannya sistem kilo atau kayak apa? Per ikung. Per ekor. Saya per ikung. Per ekornya. Kalau yang ini sudah 4 ribuan kalau seperti ini. Per ekornya nih? Iya, per ekornya. Seukuran itu? Iya, anang sudah yang terganah dan nih. Nah, ulnya anang itu masuk halus lagi. Oh iya. Kadang-kadang ada 2 ribuan. Kadang ruko lah, sudah 2 ribuan. Siap. Oke, teman-teman. Jadi ini kalau dilihat cara pembikinan dari awal prosesnya cukup berat juga, tetapi karena ketekunan dan kesabaran insya Allah membuahkan hasil. Ini kendalanya kemarin itu kayak apa? Ini kayak pernah lah misalkan banjir besar atau apa pian ya, pernah rugi pernah apa? Pernah banjir itu limpas waktu sudah kita kalap. Iya. Jadi banyak gugur tanah semua pada masuk ke sini. Oh iya. Kita kalap. Jadi banyak itu banjir sampai sana banjir. Gua kada mau lewat sini sudah kita Bandung. Terus ikannya keluar? Kada mau. Banyaknya kada masuk. Banyak ngalir ke sana. Oh. Nah, ngulik ke sana ya. Banyak banjir dalam. Jadi aman nih. Aman. Limpas ke sini banyak. Alhamdulillah. Sudah kita prepare karena Bandungan di sini ada semua. Jadi kendala piannya apa? Pakannya atau apa? Misal di sini nih? Ya, itu kan mungkin makannya. Oh, makannya lah. Kurangannya. Ngarang muda sendiri kan. Pelet aja kakai? Makannya apa? Bama. Bama. Ayam lah. Ayam. Sampai ya, waktu cepat subur. Nggih. 6 bulan panen. 6 bulan lah. 6 bulan. Aku lo nambah manang ini. Yang timbul ini sebenarnya nih kada panen 6 bulan. Masih halus. Nah, itu. Luaknya kolonya luar ini masih 2 bulan sudah ganas seperti ini. Nah, itu. Ya, kayak gimana lagi kita kayak? Iya, kita putar lagi. Oke, teman-teman. Ini pengalaman yang berharga ya, dari Pak Mastur, ya. Pak Mastar ya. Nah, jadi ini ikan-ikannya segar-segar semua. Ya. Jadi orang-orang datang ke sini membeli langsung. Jadi memilih ikan mana yang ingin dibeli. Disenangi. Disenangi. Ini tambah juga orang sudah ditambahi orang. Sudah ada yang pesan, order. Hari-hari bak ini habis sama musko 2 hari lah orang. Alhamdulillah. Sampai anak-anaknya punya beli arinya. Nah, kalau kuenya itu yang mana kayak, wah itu asik deh. Malam ada banyak baik di itu kan orang berangas, orang kudin. Nggih. Nggih. Ini banyak anaknya. Turun ke situ lah. Iya. Nah. Jadi gitu. Ya, teman-teman. Oh, ini ini koi ini, teman-teman. Jadi koi ini super nih kayaknya nih, teman-teman. Iya. Super kan. Waduh. Segar. Tinggal ini lagi nah, kita kadang jual lagi yang malam banyak orang minta. Yang paling gana ini cinta orang sejuta sudah nak. Subhanallah. Cinta orang itu paling gana nak cinta orang sejuta. Ya ukuran 2 kilo nabi. Jadi ini ada ukuran besar teman-teman. Paling besar itu kira-kira berapa kilo tuh kayak? Ada 2 kilo lebih. Ada 2 kilo. Sudah ada yang nawar 1 juta. Iya. Cuman mungkin beliau masih sayang karena peliharaan beliau ini. Kada perlu dia juga. Masih belum. Ini kan kita orang-orang maksa minta orang. Bagus. Mungkin ada 2 ekong yang minta. Yang ada itunya yang pink di kepalanya tuh apa itu berapa itu
itu sebenarnya seperti itu antara itu satu. Yang putih ada putihnya tuh? Iya. Yang putih ada kepalanya orang. Nah. Ini ada nama-nama anunya kayaknya. Iya. Apa-apa itu nah, koin ini kan kita kada paham juga. Teman-teman. Nah, cuman kalau kita lihat ini ya, jarang sekali biasanya koi itu kan hanya taman-taman di kolam-kolam kecil. Nah, sekarang ini Pak Master bikin sendiri pengelolaan ikan koi dengan tambak besar. Jadi teman-teman bisa nanti untuk wilayah Kota Baru bisa main langsung ke Pak Master ya, melihat langsung pengelolaan tambak beliau di sini. Iya. Ini. Yang ganal itu yang 2 kilo tuh berapa umurnya itu? Kayak lebih setahun. Setahunan lah. Setahunan sudah. Oh lain, iya iya. Ada 6 bulan aja. Bulan. Yang paling ganal itu setahun. Sesuai aja bang. Cocok aja ganal awaknya. Penuhannya. Penuhannya. Jadi ini indukan gak atau kayak apa kayak? Iya untuk indukan aja lagi nih. Ya abis indukannya yang aslinya tuh diambil orang sudah. Sudah. Nah, kita kada kurun tuh yang orang hendak minta kasih cocok harganya. Aja. Iya sesuai lonjiri payahnya kan? Iya. Kada gampang-gampang memelihara ini harus tekun. Ini banyak anaknya dalamnya. Oh iya iya. Itu untuk kita nah, apa mengawinakan dulu. Nge. Ya, teman-teman ini juga nih teman-teman nih. Wah segar. Nah kalau di sana kan sungai nih. Jadi aliran airnya ini dekat dengan sungai. Ini pipanisasi beliau siapkan. Jadi ini semua dirakit manual. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini sungai. Nah, jadi airnya ngambil dari sana. Nih. Nah, mungkin kenapa ikannya segar-segar? Jadi otomatis salah satu membuat ikan itu segar adalah air, karena sirkulasi air itu ikan menganggapnya sebagai udara. Jadi ikan perlu udara. Dan ini sudah beliau lakukan karena beliau kemarin dapat pelatihan ya, pelatihan dari di Jawa Barat kata beliau tadi. Jadi mungkin pengalaman di sana yang bisa diterapkan di daerah Kota Baru. Siapa tadi pengelolaan air pipa? Nah. 400 batang pipanya mami di atas gunung. Iya. Biayanya sampai ke sini 18 juta biayanya. Biaya sendiri. Iyalah. Nggih. Alhamdulillah kan. Nggih, nggih. Asia-Asia ini kita mau dapat putar-putarkan kan. Oh, iya. Alhamdulillah. Nah, ini bibit anaknya nah. Ini apa? Nila. Nila biasa. Yang kuningnya habis sudah. Apa orang sempanahan ke sini mandi, orang kantong ke sini, orang migetari. Orang... Kalau bibit yang ini per kilo atau? Persatuan. Persatuan, per ekor. Ini karena seribuan yang kalau nangan yang girang nangan habok. Kuning yang mahal. Nah kuning. Bedanya apa? Kenapa jadi lebih mahal ya, yang kuning? Kalau kuning ini super karena enggak apa daging yang beda rasanya ya, atau sama aja, sama pokoknya bibitnya ganas. Nah, oh bibitnya lebih besar lah heeh luaknya tuh kalau yang enak apa coklat tuh biru-biru ini kita kadang capai sekilo. Gitulah nah, kadang capai nggih 9 on aja satu ekong. Nah perintahnya atau makanya harganya mahal ya, karena beda dalam size-nya yang besar ini sampai 2 kiloan ini. Ini lagi teman-teman. Ini berbeda harganya, warnanya juga beda dengan nila-nila biasa. Karena bobot bodinya, badannya itu lebih besar dari nila-nila biasa. Nah, ini ya. Ini umur berapa ini kayak? Ini 5 bulan. 5 bulan. Nah, 5 bulan lagi kawat dipanen. Soalnya ini kan cuma ada 200 ikung di tukar orang, 3 ikung 100.000. Lumayan. Ini alhamdulillah kita selalu teruna anu pengerenya terus teruna ini alhamdulillah ada maju dan kita nah, itu, orang cari bibitnya sini iwaknya sini orang jadi pengaruhnya pian corona dengan anu tambak ikan apa pengaruhnya apa pengaruh secara ekonominya hasilnya tuh lumayan. Lumayan. Orang itu. Banyak belanja sini. Oh iya. Efek dari itu lagi lah. Iya alhamdulillah. Bujur. Jadi biasanya anulah jarang orang datang ke sini lah. Jarang kan seberapa dana
nukar tuh kan sepuluhnya orang untuk nukar sekedarnya aja biasa? Iya, sekadar aja 5 kilo sampai 10 kilo orang ambil. Kadang orang nukar ini gasan dipelihara lagi kah atau ya, gasan dimakannya? Iya, sekali pelihara, sekali pelihara untuk indukan jarum. Jadi termasuk berhasil pian ini mengelola ini. Ini banyak guraminya juga nih, wainya kada mau menimbul. Yang di mana? Ini dalamnya banyak guraminya. Ada juga gurame? Gurame. Itu umpannya daun keladi, itu umpannya. Inilah pengalamannya. Ya, keburungan kita mengaring nyupang, nyaman ketahuan waknya. Tapi itu kapan itu pian mengaring itu waktu? Waktu pian anu ada orang membeli kah baru dia nikah? Ada anunya kita membersih waktu membersih itu udah kelihatan iwaknya enggak. Waktu membersih itu waktu kapan, per sebulan sekali kah atau kayak apa? 6 bulan 7 bulan. Oh iya iya. Bersih. Jadi dikuras kayak lah dikuras. Uang-uangnya dikuras maksudnya. Di iwaknya kelihatan. Iya iya iya. Ini teman-teman. Jadi apa segala usaha meskipun dalam kondisi COVID ya, jadi COVID ini kan ekonomi kita terpuruk nih, tetapi Pak Master alhamdulillah hari ini COVID juga membawa berkah karena orang-orang sering belanja ke sini, jadi langsung datang ke lokasi ini ya teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ketemu ngopi dulu. Oke teman-teman, teman-teman, kita ketemu dengan Pak Master ya. Usia pian berapa, Pak Man? 72 tahun. Yang banyak ngambil misalnya bukan pegawai, kepolisian, tentara. Lebih 2 juta nih kerjaan bayaran. Banyak benar iwak nang kuning itu aja 600 ukung. Yang anu nila. Nila kuning. Harga 2000-an sudah 1 juta lebih. Iya. Kalau mana ge koenya? Leman guraminya lebih 2 juta nih bayar. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat dari modal sama hasil hari ini, mungkin memang kelihatan hasilnya kayaklah. Ya. Ya alhamdulillah tuh. Untung-untungkan ya. Kita dulu biar bama apa modal yang hilang ini nah. Ya. Kada menguntungkan. Tadi berapa menguntungkan? Pindah lagi bahan umpannya. Umpannya. Ini bama apa juga? Bama ayam. Iwak sudah gana ini makanannya. Nah itu kalau ini halus ada tadi bubukannya ini habis bang. Esok lancar anak ke pasar. Ini yang ukuran. Yang halus tadi yang anakan. Anakannya. Ini yang pertengahan remaja. Pertengahan ini. Karena ini yang paling halus lagi anakannya ini. Ini ada lagi. Nah bubukannya. Jadi tidak asal teman-teman. Ya. Jadi sesuai dengan usia. Waduh. Ya halus. Ya halus usia ada. Kira tambahan lagi kah, Man? Anu pakannya nih selain ini? Ini aja, anggap kita daun keladi. Campurannya? Pisang, kastila. Oh. Nah, itu kalau gurami, kursi makanannya. Iya. Pisang itu kalau pinalu direbus akan, dulu direbus. Direbus? Ada. Campur? Campurannya. Kalau ini aja bisa lambat juga, nah. Oh, iya. Nah, itu aja kita semua ya. Selain harus ada yang lain. Segar. Nah itu ini banyak kada terbuang-buang kan nyaman kalau sih ya. Dulu kita terbuang-buang banyak buang satu tuh habis buang semua tuh yang digigit halus sih. Nah waktu ini kada lagi sudah ada pengalaman kita datang Jawa Barat tadi kan alhamdulillah ada Tuhan menuakan dibantu.